Hai guys, hari ini kita makan kecil tapi berimplikasi besar terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lu lihat sambalnya? Bo. Ini ada rasa limonya, bro. Jadi agak-agak asem-asem gimana gitu. Biasanya gue kalau makan, itu sambal dulu yang gue sendok. Karena kadang-kadang orang pada suka sambal, nyendoknya pada banyak-banyak. Tapi gue gak kebagian, makanya gue ambil sambalnya dulu. Ini substansi daripada makan enak itu adalah sambal. Ya bro, porsi nasinya gak terlalu banyak lah, karena kita sarapan pagi. Tapi nambahnya yang banyak. Nah, ini dia. Ini adalah musuh kita bersama. Makanya harus kita makan dia. Ini musuh besar bangsa Indonesia. Jengkol. Jadi selain baunya yang harum. Hi guys. Selain baunya yang harum, ini juga bisa meningkatkan rasa pengen makan kita. Jadi metabolisme kita tuh merasa terganggu nih. Aku tuh mau jengkol. Kamu entar dulu, ayah dulu ah. Terus tempe. Sini ada sambal. Ini tempe. Dere, ayah dulu. Mantapnya. Ini tempe. Ini tempe ini penuh dengan karbohidrat, bos. Jadi semakin banyak lu makan tempe, nanti nasi itu nggak bakalan berguna. Karena tempe itu Dere, ayah dulu. Nah, ini tempenya kita biasanya ngambil dua, ya nggak? Nah, ini adalah ikan teri Medan. Iya enggak? Teri Medan apa teri apa ini? Ya, pokoknya teri dah. Kecil-kecil tapi garing. Kayak lu kalau bercanda garing. Ini luar biasa, bos. Jadi rasanya tuh renyah-renyah gimana gitu. Serenyah omongan lu pada pasangan lu. Nah, ini yang dahsyat. Ini memperlancar peredaran nasi di perut kita. Namanya sayur asem. Sayur asem itu namanya sayur asem. Harus asem. Kalau enggak asem namanya bukan sayur asem. Dan banyak di daerah-daerah lain di Indonesia, sayur asemnya itu rasanya manis, terkadang hambar, terkadang asin. Makanya ini kalau sayur asem enggak asem itu namanya bukan sayur asem. Makanya ini gue di rumah gue minta untuk sayur asem itu harus asem. Bila perlu tambahin cabai pedas-pedasnya dikit jadi asam pedas. Jadi rasanya itu seger kalau kita makan di tengah hari bentet. Seger pokoknya. Nah ini udang. Gue kebetulan gak suka udang, bos. Yang suka udang itu anak gue, bos. Jadi biarkan sajalah ini berlalu. Aku gak perlu udang ini. Yang aku perlukan adalah, nah ini dia. Nah, lu pasti ngiler kan? Udah, kita mulai saja santap paginya. Mari kita sarapan. Mukbang dong. Mukbang. Seger bro. Sorry bro, yang nggak bisa makan hari ini bukan mengen-mengenin. Ya inilah Indonesia. Beh, tapi nggak mahal sih ini sebenarnya. Cukup 20.000 kita bisa makan kayak gini. Iya kan? Cukup 20.000 kita bisa makan kayak gini.